Halo Puyo Lancong. kita sekarang lagi di kafe Pakar Dago. Biasa aja sebenarnya perjalanan ke sini enggak melelahkan keras suaranya. Banget. Yang keras. Iya. di sini saya berempat karena saya jomblo jadi enggak ada sama pacar. Di sini gue sama Arpenta. Hai. Ini ada Prabah. Dan ini ada Banana, Badrun, namanya Aldina Swo. So, okay. Seperti Bunda Z. Bunda Z. Suasana di sini cukup ya, sangat-sangat indah ya buat seorang jomblo. Ini tuh sebenarnya cocok buat ngegalau kalau malam-malam. Kalau buat pagi-pagi gini karena udaranya dingin, bikin lapar, sangat-sangat membuat lapar dan ingin segera makan nih. Ini menu-menunya lumayan banyak. Next time saya kesini akan dengan pacar. Oke, dadah. Amin. Sip, gitu. Ini ke kameranya. Oh iya. Sip. Selamat sore teman-teman, bersama Badrun Banana Vlog. Siang ini saya sedang berada di The Pakar. The Pakar ini di Dago ya, Dago Pakar, dan mungkin karena ini malam minggu jadi penuh. Konsep-konsepnya apa sih, kafe yang outdoor gitu. Jadi pemandangan belakang nih, di belakang sini itu adalah Tahura ya. Iya. Pokoknya ini nyambungnya ke sana, nanti ada apa sampai Tebing Keraton dan Tahura, Taman Hutan Raya. Pokoknya tempatnya kalau untuk ngumpul bareng teman-teman oke lah, cozy ya. Dan ada kabar buruk. Apa tuh kakak? Jadi asalkan kalian tahu ya, si Hitam ini rada ngadat, sakit. Dia terkena serangan kutu. Serangan jamur. Iya, serangan jamur. Jadi jamuran. Iya. Jadi jadi di viewfinder itu ada jamur, dan di lensa front lensanya itu ada jamur juga. Maafkan kalau ntar suaranya agak-agak noise ya, soalnya gak pakai mikrofon. Jadi ini adalah salah satu kafe yang gue suka sih, karena konsepnya fresh outdoor gitu, dan lu boleh kesini cobain. Dan PR-nya kalau kesini adalah kalau hujan, kalau hujan you will die. View-nya mancai. Ayo kita turun. Suka nonton Eric, yeah. Asik. Eric suka anti lover nih, das. Namanya siapa mas? Odal. Asli Bandung. Iya. Yeah. Oke, okay, mantap. Jangan lupa nonton ini juga ya mas ya, Badrun Banana. Oke. Okay. Asik. Teman-teman, jadi barusan ketemu orang, namanya dilupa. Pokoknya dia tiba-tiba bilang, sayang tadi nggak direkam, lagi ngevlog ya mas, gitu-gitu. Akhirnya gue tanyain, ternyata dia juga suka nonton Das juga. Nah sekalian nih di video ini gue mau ngebahas siapa yang menginspirasi gue ngevlog. Asik. Duluan mas, Bang Eri. Dadah. Say hi dulu. Hai. Jangan lupa nonton Badrun Banana Vlog. Jangan lupa nonton di depakan, jangan lupa kesini lagi ya. It's a ride. Dan tempatnya
Dan sekarang kita pulang. Guys, jadi sekarang mau langsung lanjut ngerjain tugas kelompok sih, kerja kelompok. Jadi ya namanya mahasiswa kalau nggak main pasti ngerjain tugas. Saya tidak tahu vlog kali ini akan membahas tentang apa, tapi Tuhan memberikan clue. Saya bertemu dengan Mr. Odal yang ternyata juga suka nonton DAS. Apa itu DAS? Diary of Eric Sukamti, salah satu orang yang menginspirasi saya untuk nge-vlog. Selain Eric Sukamti, ada juga Casey Neistat. Bapak vlog dunia ini berhasil menginspirasi saya untuk nge-vlog juga. Terima kasih. Semoga vlog saya juga bisa menginspirasi kalian. Yeay. Sampai ketemu di Badrun Banana vlog selanjutnya.